أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم، الذي لا إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا ورسالتنا البكار وعما رحمنا جعل الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا ولأستاذنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجدادنا الشيخ اليوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علم سليمان علمنا، اللهم فهم إبراهيم فهمنا، وفهمنا سليمان، وكل آتينا وحكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين، يا حي يا قيوم، يا رب موسى وهارون، يا رب إبراهيم، يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة بحق أسمائك يا كريم يا رب. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. أمين يا رب العالمين. الحمد لله رب المسلمين المسلمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Maha suci Allah taala, Tuhan yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang berkuasa Allah taala mencipta seluruh alam yang sebaik-baik penciptaan. Alhamdulillah segala puji panjatkan kepada kita, hidupkan kita hingga ke saat ini dengan nikmat iman Islam. Selagi hidupkan kita dan kematian kita pada malam hari dengan kematian yang sebentar, alhamdulillah dari ahyana ba'dama amatana wa ta'ayyub. Maka berbanyak kepada kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Selawat dan salam ke atas nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mudah-mudahan zahir rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti, dan dipelihara diri kita, keluarga kita, zuriat-zuriat kita, selamat kita daripada fitnah dunia, fitnah azab kubur dan fitnah yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat, ayah-ayahanda, ibu-ibunda, sedang jemaah dimuliakan yang dirahmati Allah taala, mengisi ruang masa yang ada ini pada pagi ini, insya-Allah kita akan ambil dalam bab fadilat sunat. Nah, dalam kitab Jawharul Mawhub bab sunat insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمهم الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. الباب الخامس العشر في فضيلة السنن. Bab yang ke-15 pada menyatakan kelebihan segala sembahyang sunat. Dan hikmah disyarakkan sembahyang sunat kerana menyempurnakan dengan dia sembahyang sunat itu bagi fardu jika datang kurang padanya pada fardu. Di antara hikmah sembahyang sunat itu iaitu daripada dia, kerana ilat dia, kerana menyempurnakan dengan dia sembahyang sunat itu bagi fardu. Sembahyang fardu yang jika datang kurang padanya, sembahyang fardu yang boleh jadi terkurang. Apa yang kurang ini? Bukan kurang sembahyang, kurang sempurna di dalam kelebihan fadilat sembahyang fardu, pahala sembahyang fardu terkurang, maka ditampung dengan amalan sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat ini antara amalan yang termasuk pada yang dituntut, dituntut buat. Sekiranya meninggal amalan-amalan sunat, beberapa ulama ataupun sebagai ulama menyebutkan apa? Orang yang meninggalkan amalan sunat, yang pertama, mereka ini termasuk pada golongan orang yang sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang meninggal amalan sunat, kalau dalam bab kita ni sembahyang sunat, mereka ini termasuk kepada orang yang pertama sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sombong? Nanti kita akan baca kelebihan fadilat-fadilat dia. Sehinggalah orang yang sembahyang sunat ini, ada juga di antara amalan sunat ini yang duduk di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tak buat sembahyang sunat, maka terkeluar dia daripada doa Nabi. Nanti kita akan baca kelebihan itu. Yang kedua, orang yang meninggalkan sembahyang sunat, sebelum kita masuk lagi, kita ambil lagi naqah daripada kata ulama. Yang kedua, orang yang meninggalkan amalan sunat ataupun solat, meninggalkan solat berarti putus hubungan dia dengan Allah. Terlebih utama lagi sembahyang fardu lah. Sembahyang sunat dia menghubungkan lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sembahyang ini, khususnya bagi sembahyang fardu lah, kita berkhitab dengan Allah Taala. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma berbicara kita one way lah. Orang Jawa kata one way kan. One way ni satu hala ke kan? Betul ke? Satu hala ke? Bukan two way. Nabi Allah Musa mengetahui apa yang Allah Ta'ala perkatakan. Wa kallamallahu Musa takliman. Cuma berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa itu tidak berkaifiat. Ahlus sunnah wa jama'ah beriktiqatnya Allah Ta'ala berkata. Allah Ta'ala sifat dia sifat perkata. Tapi Allah Ta'ala berkata itu tidak bersifat dengan sifat makhluk berkaifiat. Tapi Nabi Allah Musa AS, wa kallamallahu Musa takliman, dalil itu menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkata. Tetapi Allah Ta'ala berkata itu tidak berkaifiat macam mana saya sedang bercakap sekarang ni. Tapi Nabi Allah Musa mengetahui, tu dia bukan one way. Nabi Allah Musa berkata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata bagaimana? Itu dalam sifat kalam lah. Dalam sifat 20 bab kalam tu dah ada bicara lah. Kemudian kita berkhitab juga. Khitab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala one way. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berbicara, tetapi kita tidak mengetahui bicara kita ini diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tak? Tuan-tuan tahu, orang Kuala ni tahu, sembahyang kami confirm Allah Ta'ala terima, ustaz. Nampak ngat berdoahnya. Kalau ngata terima, berdoah lah. Ulama besar pun, ulama sufi pun lepas sembahyang tak sanggup nak panggung kepala, kerana apa? Takut dilempar balik sembahyang tu ke muka. Tambah rupa kita lah. Tak tahu lah rupa tuan-tuan, kira ayah-ayah ni kira wali-wali belaka, wali nikah lah. Rupa kita, lepas tu Allah mataqabal minna salatana, wa siyamana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa takhasyu'ana, wa tadarru'ana, wa ta'abudana, wa tamim taqsirana, ya minta dimakbulkan.
Bukan takat itu, kita pula minta pada Allah Ta'ala, ya Allah bantulah kami dalam mengingatimu. Nampak? Kita minta pada Allah Ta'ala supaya diberi kekuatan untuk mengingati Allah Ta'ala. Tiba-tiba tinggal semayang. Sedangkan dalam semayang itu berkhitab kita dengan Allah Jalla wa'ala yang menjadikan seluruh alam. Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan yang takluk seluruh alam pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal kita. Sedangkan makhluk sentiasa berzikir kepada Allah. Jadi salah satu daripadanya putus hubungan dengan Allah. Yang ketiga, tidak mengakui Allah adalah Tuhan. Orang yang meninggalkan sembahyang ini, khusus bagi fardu, mereka ini seumpama orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Ini kalam ulama sufi. Yang keempat, tidak mahu berikrar hidup matinya kerana Allah. Dan dalam sembahyang itulah kita berikrar kepada Allah Ta'ala bahawasanya hidup dan mati kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar. Dan yang kelima, tidak bercita beriman dan membanyakkan membaikkan diri. Tidak bercita beriman kita kepada Allah dan tidak bercita kita untuk memperbaiki diri kita dengan solat. Dengan orang meninggalkan solat, mereka ini tidak bercita-cita untuk perbaiki diri dan beriman kepada Allah. Yang keenam, tidak berhadap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini tidak berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah dalam perbuatan kita, perkataan kita, hati kita tidak ada melainkan kerana Allah Ta'ala. Perbuatan kita dalam solat, saya ni tuan-tuan sorok tangan bawah meja ni pasal sejuk tu, saya sorok tangan ni, kalau panas tangan terbuka dah ni, dah pergi kiri kanan dah sebab sejuk. Saya tengok tuan-tuan pun sorok tangan dalam kain, sama lah kita. Kuala ni dia tak macam Manjung. Manjung tepi laut kan, angin dia. Siapa orang Manjung ni nampak kaya macam ada orang Manjung juga. Ya, tahu lah kan, ya. Manjung ni dia suam-suam kuku. Kuala ni sejuk kedi, ya. Tidur malam tak payah pasang aircon lah kalau dia sayung tu. Jadi biasa duduk di Manjung belah tahun ni dia suam-suam kuku lah. Nah, balik duduk di Kuala ni dia sejuk kedi, ya. Mula nak terkucil lah. Jadi saya sorok tangan ni bukan tak nak angkat tangan, sejuk. Kuliah subuh ni dia tak boleh straight je, ya, tuan-tuan. Kalau straight je, al-ruyub lah jawabnya. Faham tak? Ha. Tuan-tuan nampak gaya je macam tengok saya. Lepas tu al-ruyub. Ha. Dia jegi tengok ustaz, lebur. Apa pun tak faham. Ustaz cakap apa tadi? Isteri makcik belakang tanya, abang, ingat tak ustaz sebut poin-poin tadi tu? Tak perasan pula, al-ruyub tu. Dia lepas ke gerai roti canai, lepas ke kedai mamak tu dia. Jadi kita bersolat, tidak ada perbuatan, tidak ada perkataan, tidak ada lintasan hati melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan kita bubuh duit siling dalam poket, nah contohlah bubuh pisanglah, pisang hari Jumaat sini makan pisang lagi ya? Ke anggur, tukar anggur lah. Ke buah apple, oi mahal buah apple, beribu orang main Jumaat nak sediakan buah apple, raban tebin kau. Ambil pisang bubuh poket atas. Contohlah, ni contoh. Sujud, rokok, pisang tergolek. Waktu sujud, pisang tergolek jatuh atas lantai. Biasa-biasa buat tak? Tapi orang belakang-belakang, bukan orang sini dah, orang main Jumaat duduk di belakang. Pisang tergolek atas lantai. Waktu nak bangkit daripada sujud, apa kata dalam hati dia? Malu sebab nanti orang sebelah nampak pisang tergolek dia. Jadi dia akan buat apa? Dia akan sorok pisang tu. Dia mengajilah. Perbuatan dalam solat tidak boleh melebihi daripada dua perbuatan berturut-turut. Tiga perbuatan berturut-turut, batal lah. Jadi satu, tumak nina, pandai oh mengaji. Satu, dua. Kemudian bangkit daripada sujud, orang tak perasan. Dalam hati, oh nasib baik, selamat. Orang tak nampak pisang aku. Dalam hati pula, aduh leceh betul. Kenapa aku boleh buah pisang dalam poket atas lah, selalu buah poket bawah.
dan hati. Perbuatan tadi bukan perbuatan solat dah. Perbuatan kerana malu dengan orang sebelah. Perbuatan tadi adalah perbuatan luar daripada solat. Dibuat di dalam solat, batal semayang. Batal semayang tu. Tu belum kira lagi bubuh nombor ekor terpelanting keluar kan. Terpelanting keluar nombor ekor, lagi nanya. Ambil bubuh. Duit siling jatuh, terabur. Ambil sorok bawah sejadah. Dalam sujud, perbuatan tu bukan perbuatan solat. Perbuatan adalah perbuatan luar daripada solat. Dibuat di dalam solat. Batal solat tu. Nak kabur kata apa? Dalam solat, perbuatan pun tak boleh. Perbuatan selain daripada solat. Luar daripada solat. Perkataan yang kita duduk mengaji selama ni, Tok Guru duduk ajar, berdahem pun dengan sengaja dalam solat. Dengan kadar yang melebihi daripada sepatutnya. Kuat dia. Walaupun sebenarnya sedikit sekadar dia saja pun dah boleh dah. Tapi dia kuat berdahem tu. Sehingga menyebabkan berdahem tu menjadi perkataan yang luar daripada solat. Boleh rosak solat. Lintasan hati pun begitu. Saya nak kabur apa kata apa? Perbuatan, perkataan, lintasan hati tidak boleh melainkan semua tu inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua tu kerana Allah Ta'ala. Faham tak? Sebab tu berjalan dalam solat, dia bukan berjalan, dia bergerak dalam solat. Tak apalah istilah berjalan. Sebab itulah dia berjalan, satu dua berhenti. Satu dua berhenti, ada tumaknina. Dia tak boleh berjalan terus. Sebab apa? Bila berjalan terus, dia dah jadi berjalan perbuatan luar daripada solat. Habis. Jadi maknanya, solat itu kita sedang berkhitab. Dada kita pun tidak boleh beralih, melainkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau beralih, faham-faham tak? Kita dah pakai mengaji ayah ibu-ibu minta Allah Subhanahu Wa Taala. Habis binasa solat kita. Nak khabar kata apa? Semayang fardu, ada kala dia boleh jadi kurang sempurna. Kerana apa? Sebagai ulama kata apa? Dikira solat itu, dikira dinilai solat itu, apabila separuh daripada solatnya ada khusyuk. Separuh daripada solatnya ada khusyuk. Macam mana separuh? Wallahu'alam. Sebab yang menilai semayang bukan ustaz-ustaz. Yang menilai semayang bukan tuan-tuan imam, bukan tok-tok guru. Yang menilai semayang tok-tok guru, tok-tok imam pun Allah Ta'ala yang nilai solat tu. Naik langit pertama, ditapih. Kalau lepas, naik langit kedua, ditapih lagi. Malaikat langit pertama akan tanya pada malaikat yang bawa amalan kita naik kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang mereka bawa, yuk? Itu cakap kita orang kuala lah. Malaikat tak cakap macam tu, tuan-tuan. Jangan lurus benar. Man mahu siap malaikat cakap itu rupanya. Nah, apa mereka bawa, yuk? Teman bawa amalan ni, ustaz kalau pahami, malaikat tak panggil ustaz kan? Ni hamba Allah Ta'ala yang semayang. Bawa. Mari teman nak cek tengok amalan dia. Rupa-rupanya contoh apa? Ada dalam kehidupan seharian dia hasad dengki. Malaikat langit pertama pun sudah kata kepada malaikat yang bawa amalan kita, mereka ambil balik amalan dia ni, solat dia ni, lemparkan. Kata Nabi, diteribankan amalan tu ke muka orang yang semayang, yang dalam hatinya ada benda-benda yang menyebabkan tersekatnya semayang tadi ni. Kata Nabi, seperti kain buruk yang digumpai-gumpai, dilemparkan ke muka orang tu. Nah, itu semayang fardu. Jadi semayang fardu kita subuh tadi macam mana? Mudah-mudahan ya Allah, terimalah solat kami ya Allah. Jadi menyempurnakan amalan fardu tu dengan semayang sunat lah. Qabliyah subuh, ba'diyah subuh tak ada dah. Mana ada ba'diyah subuh? Ada satu tempat tu, orang tu dia jarang datang semayang. Dia jarang datang, bukan jarang pun. Pada adat ni ibarat kata macam orang tak datang semayang masjid lah. Satu hari dia datang ke masjid. Orang pun perasan dia datang masjid, bagus dia dah berubah, bagus. Semayang subuh waktu dia ada. Semayang subuh ni kalau ada kira A lah. Kan? Kira A lah. Bukan A kan? A je. Jadi lepas habis semayang subuh, lepas semayang, lepas salam, dia bangkit semayang dua rakaat. Ba'diyah subuh ke qadha ke tak tahulah. Jemaah mula pening. Hai. Dia ni. Tapi masing-masing menyangkakan, tukar sangkaan kepada boleh jadi dia semayang qadha kot. Tapi nampak gaya macam semayang ba'diyah subuh. Ha, mampu. Sekali-sekali datang, tak pernah mengaji. Kemudian nak tunjukkan perihal-perihal dia orang yang beramal amalan sunat. Tu jadi satu tempat saya pergi tu dia sembahyang ba'diyah asar. Ba'diyah asar orang dah salam keluar surau kita tengok dia boleh jadi dia sembahyang qadha kot. Kita tak nak tunggu dia sembahyang. Kalau kita tunggu dia sembahyang nampak dua rakaat dah tentu dia sembahyang ba'diyah asar tu. Kalau dia tadah tangan doa kunut, boleh jadi dia qadha subuh.
kita pun tengok dia nampak, tapi nampak gaya macam Ba'diyah Asar, kita pun mudah-mudahan dia bukan sembahyang Ba'diyah Asar, sebab aku tak tahu, kan sangka buruk, boleh jadi dia sembahyang Qadha. Tapi nak kabur kata, kalau orang datang ke Masjid Surah sekali-sekali, jarang-jarang mengaji tak, nak tampung dengan amalan sunat, pun kena faham amalan sunat mana yang waktu boleh buat, mana waktu yang tak boleh buat. Nah, kita nak masuk. Yang pertama dia kata amalan sunat adalah amalan yang menyempurnakan dengan dia amalan bagi fardu, jika datang kurang padanya, padanya fardu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salla fil yaumi wal lailati ithnatai asharata raka'atan tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannati man salla fil yaumi wal lailati ithnatai asharata raka'atan tatawu'an banallahu lahu baitan fil jannati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang di dalam sehari semalam 12 rakaat sunat memperbuat, ha, ini jawab dia, memperbuat, ha, jawab bagi man, memperbuat, nescaya memperbuat Allah Ta'ala baginya, nya mananya barang siapa yang sembahyang 12 rakaat sehari semalam, satu rumah di dalam syurga. Oh, tuan-tuan, siapa yang ayah-ayah, ibu-ibu main sunat banyak dah tak? Kira tak berapa rakaat? 12 rakaat ke lebih? Lebih Ustaz. Oh, lebih. Agak-agak terima dah. Ah, itu masalahnya kan. Orang pun kata kat itu, Ustaz, kalau dia tiap-tiap hari sembahyang sunat 12 rakaat, Ustaz, banyak no rumah kami dalam syurga, Ustaz. Macam mana gaya rupa kami nak maintain rumah tu? Ha, ah, iyalah kamu. Kamu ingat rumah dekat dalam syurga tu dah rupa macam rumah kat Kuala, manjuk. Ha? Kena bergelak, lansir kena basuh. Lantai kena berkelak, kena menyapu, berabuk. Eh, mana mahunya. Dalam syurga, tak ada rupa dah macam kita di dunia. Rumah dalam syurga. Macam mana rumah dalam syurga? Wallahu'alam bisawab. Masuk syurga esok, dia tahu dah. Cuma darjat dalam syurga esok berbeza-beza. Ada yang mempunyai kebun-kebun dalam syurga. Ada yang mempunyai rumah-rumah yang banyak dalam syurga. Dia nisbah rumah yang banyak tu ngapa? Menunjukkan banyaknya amalan dia di dunia. Bila mana masuk dalam syurga, orang akan tanya, ahli syurga akan tanya, kamu masuk syurga sebab apa? Kenapa masuk syurga? Dulu aku masuk syurga sebab amalan aku sekian. Banyaknya rumah kita atas dunia, kita berasa hebat, bangga dengan rumah yang banyak atas dunia ni. Apa panggil hartanah? Nah. Rumah yang banyak, kebun-kebun yang banyak, berasa bangga walaupun kita sendiri tak sempat nak pergi menebah. Betul? Walaupun tak sempat nak pergi menebah, hari ni cuti nak pergi menebah, lepas kuliah nak pergi menebah. Pergi-pergi dan sekejap ya, sedepa sudah penat. Sudah duduk, tak larat dah. Dan nak mesin rumput sekejap, itu sudah tak larat dah. Itu 12 kebun lagi. Ha. Tapi bila orang tanya berapa kebun mereka? Ada kebun, satu kebun berapa pokok durian? Ada 100 pokok durian. Oh, 100 kali dengan 10. Oh, banyak. Oh. Boleh buat kenduri kat masjid ke? InsyaAllah, 3 kali musim durian. Haram, lebur. Tak datang pun. Buah durian semangkuk pun tak tengok. Bukan orang sini, orang tempat lain. Orang dekat Angola sana. Sini baik, nampak gaya rupanya insyaAllah. Baik-baik belakang. Gaya rupa je lah. Cerita bangga, satu kebun apa? Dalam syurga esok, tuan-tuan, orang yang kuat zikir, ditanam pohon-pohon di dalam syurga, subhanallah. Ha. Ditanam pohon dalam syurga, zikir. Jangan kira usah kami tak ada ambil ijazah. Boleh zikir. Jangan sekat orang nak zikir. Kan ada baru-baru ni zikir Allah tu kan? Disekat pula, jangan sebut Nabi tak ajar. Uzkurullaha zikran kathira. Sebutlah kamu akan Allah Ta'ala dengan sebutan yang banyak. Allah. Sebutlah. Rasa jemu pula sebut Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasa jemu pula sebut la ilallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Banyak. Ya. Zikir. Ditanam pohon dalam syurga. Rumah banyak dalam syurga. Mika dia berapa banyak rumah dalam syurga esok. Kononnya gitulah. Kita pun tak tahu macam mana sebenarnya tak. Nah, teman rumah banyak. Oh, dahsyat Mika. Am tahu dah orang ni orang yang semain sunat tiap-tiap hari 12 rakaat.
Kita bukan dalam bab zikir, saya tak nak ambil dalam bab zikir lah. Hujung-hujung sekarang kita, kalau sempat kita bagi sikit ya, amalan zikir yang boleh kita buat dah. Rumah dalam syurga 12 rakaat. Jadi adakah direct terus nak buat 12 rakaat terpulang lah. Ada yang kata buat 12 rakaat sekali, saya semalam, iaitu malam bangkit semayang malam tu 12 rakaat. Ada yang kata tak perlu tapi buat qabliyah ba'diyah. Habis. Kemudian dia kata apa di sini? 12 rakaat Allah Taala jadikan rumah dalam syurga. Satu rumah dalam syurga dan menyatakan akan dia, yakni akan yang 12 rakaat itu oleh Nasa'i, Imam Nasa'i daripada Ummu Habibah. Maka berkata ia 4 rakaat dahulu daripada zuhur dan 2 rakaat kemudian, yakni selepas daripadanya daripada zuhur dan 2 rakaat dahulu daripada asar, yakni sebelum daripada asar, dan 2 rakaat kemudian, yakni selepas daripada maghrib, dan 2 rakaat dahulu daripada isyak. Jadi berapa? 4 rakaat dia kata sebelum daripada zuhur, dan 2 rakaat kemudian daripadanya daripada zuhur, 2 rakaat sebelum daripada asar, dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib, dan 2 rakaat dahulu daripada isyak, sebelum daripada isyak. Jadi setengah tempat dia buat qabliyah maghrib, dia di sini buat qabliyah maghrib. Buat tak? Setengah tempat tak buat qabliyah maghrib. Dulu pernah satu ketika orang yang nak buat qabliyah maghrib dituduh buat perkara bid'ah. Oh, tu masalah. Atas alasan Nabi tak buat. Tu cepat berbenar menghukumnya tak? Sabar lu, ngaji banyak-banyak lu. Nah. Orang ngaji banyak pun banyak lagi ilmu Allah Taala tak dapat. Jangan terus menghukum. Ngaji beramai, jangan menghukum orang. Masalahnya kita ni ngaji tak tahu mana tapi menghukum lebih daripada orang yang sepatut berautoriti untuk menghukum. Kita mengaji untuk beramai. Ada hamba Allah Taala ada cakap dekat saya, dia kata ustaz-ustaz yang ada sekarang ni cakap pandai, dia kata. Cakap pandai tapi amalan tak ada. Zikir pun tak ada. Oh, dia masuk ahli zikir. Dia kata, saya kata macam ni lah yuk. Kita ni mengaji ilmu ni bukan untuk menghukum orang, tapi ilmu ni untuk menyuluh diri kita. Ilmu ni untuk menyuluh diri kita. Kalau kita menghukum orang, maknanya kita dah salah letak ilmu tu di mana. Ilmu ni menghukum diri kita. Aku ni 12 rakaat tak buat lagi ni. Aku ni orang yang kurang fikir. Aku ni orang yang banyaknya cakap boleh membenarkan hati. Dia menyuluh diri kita. Tu kata ilmu. Jadi sesetengah hamba Allah Ta'ala cepat menghukum. Qabliyah maghrib mana ada? Nabi tak buat bid'ah. Jangan. Nabi tak melarang pun sesiapa nak buat qabliyah maghrib. Dalam kitab-kitab fiqah, dalam Bahrul Madhi pun ada sebut, sekiranya tak buat qabliyah maghrib, maka dikehendaki duduk sebentar, menunggu kehadiran orang. Tunggu, duduk sekejap. Jangan terus muadzin, jangan terus qamat. Tunggu sekejap. Jadi kalau nak buat, buat sunat yang ringan. Sunat yang ringan, qabliyah maghrib. Jangan buat panjang. Itu di antara yang boleh kita buat sembahyang sunat. Man salla qabla al-fajr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salla qabla al-fajr rak'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'a wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang dahulu daripada fajar, yakni sebelum terbit matahari 2 rakaat, dan dahulu daripada zuhur 4 rakaat, dan kemudian daripadanya daripada zuhur 4 rakaat, dan 4 rakaat dahulu daripada asar, nescaya masuk syurga ia, yakni serta orang yang dahulu. Dan pada khabar 2 rakaat sunat fajar itu terlebih baik daripada dunia dan barang di dalamnya. Sunat fajar, bila sunat fajar tu, tu sunat qabliyah subuh tu, sunat fajar tu, ada orang terkanjir di situ kan. Ustaz, sunat fajar ni sebelum naik, macam mana? Naik fajar, sunat qabliyah subuh tu lah. Saya tengok saya bersamaan Datuk Mufti kata kan. Betul dia mengajar. So, qabliyah sunat fajar tu, qabliyah subuh tu sunat fajar lah. Jadi semayang sunat qabliyah subuh tu, kalau dihimpunkan seisi dunia, harta benda yang ada pada seseorang, berbanding dengan dinilaikan dengan 2 rakaat qabliyah fajar, qabliyah subuh tadi, sunat fajar, tak boleh menandingi kehebatan fadilat semayang sunat qabliyah subuh tadi.
ataupun sunat fajar tadi. Rugi tinggi. Rugi tinggi. Baru-baru ni jadi timbul kan isu orang viral kan. Amalan sunat, kata guru kami dekat pondok dia kata, amalan sunat ni jangan dibalah-balah kan dia kata. Betul dapat pahala, tak betul tak dapat apa lah. Jangan dibalah-balahkan. Orang kita ni dia suka belajar melalui WhatsApp, dari Google, kemudian dia berbaloh. Baru ni mungkin tuan-tuan ada dapat mungkin lah kan, dalam WhatsApp dia kata apa, semayang sunat tahitul masjid dengan azan. Oh, itu pun berbaloh. Masuk dalam masjid nak semayang tahitul masjid ke imam bila tengah azan, nak azan, nak tunggu azan. Siapa-siapa yang menunggu azan maka luputlah sunat tahitul masjid dia. Di situ mana satu nak pilih? Nak dapat tahitul masjid, buatlah tahitul masjid. Habis tahitul masjid, sambutlah azan. Kalau nak sambut azan, memang tak dapatlah sebab berdiri yang lama dah buat apa. Masuk terus buatlah, jangan cangok dia lama-lama buat apa. Habis Ustaz, tak boleh buat lah. Itu dia berbalah, tak boleh buat apa benda. Keluar dia balik, masuk buatlah. Senang kan senang? Yang payahnya bergaduh. Mana boleh, ni tak boleh dalam kitab tu, saya duduk patah ni sebut. Elah, mengaji dulu, Mika pun bila mengaji, Mika pandai lah ngolah. Kenapa pomen pandai ngolah kereta? Sebab dia ahli pomen. Kita kat kondem pomen, apalah orang dah buat dia elok pomen pandai-pandai lah ngubah. Dia pandai lah buat, dia ahli dia. Faham tak? Jadi kita dah mengaji faham, oh jadi kalau macam tu masuk dalam bayat sikit, tunggu habis azan kan. Ambil azan, kodik-kodik tu, masuk-masuk, buatlah tahitul masjid, dapat dua-dua. Yang tu pun berbalah. Bukan payah, tinggi tahitul masjid, sambutlah azan, jawablah azan, tak nak jawab azan, buatlah tahitul masjid. Yang tak boleh tu, yang duduk dekat luar menyembang orang azan, yang tu tak boleh. Ha, tuan-tuan tak buat macam tu, nampak gaya apa yang tak ada, semua orang duduk dalam masjid je lah. Ha. Yang tu, yang ni jadi balah pula benda sunat. Ha, kan masalah. Benda sunat ni, buat dia menampung, menambah lagi. Nah, habis. Nah, tu masalah orang sekarang ni, dia mengaji dengan WhatsApp lebih suka daripada mengaji dengan kitab untuk guru. Pasal apa? Mengaji untuk guru, tuan-tuan. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalunya jam pertama tengok muka siapa? Muka tok guru tu ya? Muka tok guru tengok kan? Yang kedua tengok muka apa? Muka jam lah. Betul-betul atas kepala ustaz muka jam. Ustaz tak berhenti lagi jam. Ha? Hari dia nak cerah lah. Ha. Yang ketiga, ha, mula dia ha, mesti baik. Yang ketiga tak nampak lagi. Ha. Yang ketiga tak nampak. Tengok muka pintu. Ha. Tapi dia tengok muka pintu lah. Muka pintu depan, pintu ni. Ha, ini tak boleh keluar kat sini. Ha. Seluruh. Ha. Dia siap lah. Jadi tengok WhatsApp 2 jam. Tak apa, tengok Quran. Seminit dah, sangat dah, nguap dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ها tak boleh mengaji. Handphone sebelah, buka handphone tak ada nguap. Saya dah buat uji kaji dah. Saya sebelum pergi baca kitab, sebelum pergi kuliah, kita mentelaah kitab tu. Kononnya kan. Kita tak ada ilmu ilmu patut fi sudur dia, kita fil kitab dalam kitab. Buka lah berapa kitab yang boleh buka, 4-5 kitab ke 3-4 kitab yang berkaitan, buka. Buka saja. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala bab yang ke-15. Ha. Ha. Aduh jam dia. Buka try ni buat uji kaji, try tengok handphone. Tak ada sangat dah. Hai. Apa-apa ni iblis ni. Dekat ustaz lagi kuat rupanya lah. Kau ustaz lain lah, saya lah. Kuat dengan iblis lah. Nah. Tambah ustaz ni dia kata kerja dalam poli, ustaz ni bagi agama dalam poli. Kita datang lagi bunga padi kat tengkuk datang pergi jeruk dia lah. Oh lagi kuat pula. Ni nak buat amalan sunat macam tu lah rupanya. Lepas habis nak keluar dengan amalan sunat, rasa-rasa keluar lah. Tapi keluar tak buat apa pun, habis main sunat. Tuan-tuan tengok hadis Nabi, saya nak baca satu lagi sebelum dia tutup. Sabda Nabi SAW, rahimallahu mura'an salla arba'an qabla al-asri. Telah memberi rahmat Allah Ta'ala akan seorang yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar. Disebut hadis ini, kalau tak silap saya dalam kitab Hidayatul Salikin, apa kata musannif dalam kitab Hidayatul Salikin, siapa-siapa yang sembahyang qabliyah asar 4 rakaat itu, dia duduk di dalam doa Nabi. Duduk dalam doa Nabi. Apa Nabi doa? Rahimallahu mura'an salla arba'an qabla al-asri. Rahmat Allah Ta'ala
telah memberi rahmat Allah Ta'ala akan seseorang yang sembahyang 4 rakaat qabliyah asar. 4 rakaat qabliyah asar. Tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala ni banyak. Dibahagikan juga kepada orang yang tidak beriman, ada satu kongsi semua sekali. Rahmat bagi orang yang beriman ni banyak. Kadang-kadang sakit, rahmat bagi diri dia. Kadang ujian suami isteri itu rahmat bagi diri dia. Kita rasa macam bala, tapi rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kerana menguji dia, nak naikkan darjat dia. Kalau kita kata bonus lah, bonus. Orang lain tak dapat, dia dapat pahala bonus untuk diri dia. Rahmat Allah Ta'ala. Sakit, rahmat. Kita rasa sihat, tak. Kadang-kadang sihat jadi istidraj bagi seseorang. Sakit bagi keampunan dosa. Sakit Allah Ta'ala bagi tinggi darjat. Allah Ta'ala kasih kepada dia. Tanda Allah Ta'ala ingat pula pada dia. Rahmat Allah Ta'ala antaranya apa? Siapa-siapa yang semayang 4 rakaat qabliyah asar, dia duduk di dalam rahmat Allah Subhanahu. Duduk dalam doa Nabi, iaitu doa Nabi apa dia? Rahimallahu imra'an salla 4 qabla al-'asri. Telah merahmati Allah Ta'ala bagi siapa-siapa yang semayang qabliyah asar 4 rakaat. Cuma nak buat 4 kedua, dia akan timba itu kan. 4 kedua. Kalau kami buat 4 sekarang, bila sini, bukan sinilah, dekat masjid tempat lain lah. Cepat benar qamatnya. Sekarang libas bila dengan talimat kami sekarang. Jadi nak buat macam mana? Buatlah ringan-ringan, dua-dua. Boleh jadi tempat itu muazin cepat qamat dia. Boleh jadi hari itu muazin sakit perut, cepat qamat dia. Boleh jadi hari itu muazin risau isteri nak bersalin. Cepat dia qamat dia kan. Pesan kat imam, mam, jangan berpanjang sangat mam. Aku nak balik cepat ni. Contohnya tak? Jadi buat dua. Tiba-tiba Abang Bilal pun tengok, dah habis. Dia pun kamat. Tapi kalau tempat tu setengah jam masuk waktu tu kan? Dia ada tulis 10 minit kan? Yang baru, yang patient baru kan? Kalau ikut yang tu sempat 4 rakaat. Tapi janganlah baca surah sejadah rakaat pertama, surah kedua insan rakaat kedua. Meraban tebin lah. Panjang no. Pendek-pendek udahlah. Qul ya qulullah pun udahlah. Pendek-pendek 4 rakaat qabliyah asar. Tuan-tuan hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cukuplah pagi-pagi ni, bukan boleh banyak-banyak ngaji. Kalau banyak-banyak sangat bukan nak beramai semua pun. Dapat sikit-sikit sudahlah. Wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf daripada saya, kongsi sikitlah apa yang ada dalam kitab Jawah Harul Mahbub, kelebihan-kelebihan beramal dengan amalan sunat. Kita dapat tadi 12 rakaat sahih semalam. Kemudian 4 rakaat qabliyah asar dan ada lagi kelebihan-kelebihan amalan yang lain. Jadi bagi penutup, saya nak ambil dia punya contohlah kehidupan seharian 24 jam kan. 24 jam. Jadi sembahyang subuh kemudian dengan zikir dan doa. Kita dah habis tempoh dalam berapa? Setengah jam dah. Bermula daripada azan, sembahyang sunat, sembahyang fardu, kemudian tak ada ba'dah dah. Zikir, kemudian doa. Ini pun kelebihan juga ni. Siapa yang duduk dalam rumah Allah Ta'ala, tak berbicara hal-hal dunia, dia duduk dalam rumah Allah Ta'ala dengan zikir, dengan Quran, dengan majlis ilmu, sehingga matahari terbit dan dia semayang sunat 2 rakaat, pahala dia kan besar pahala dia. Seperti menunaikan umrah dan haji yang sempurna. Taman 3 kali, mesti ulang kan. Itu zikir, main sunat isyrak. Itu pun satu masa dulu berbalah juga buat sunat isyrak. Pening juga dibuatnya. Ustaz-ustaz pening nak jawabnya. Dulu komo tak nak ngaji, ustaz-ustaz ngaji, ustaz-ustaz nak buat. Bila jadi pening macam ni, udah kan. Jadi sempurna, habis itu apa kita nak buat? Keluar daripada masjid. Daripada masjid sekarang. Apa pahala yang kita boleh buat? Bersalam-salaman antara satu sama lain. Pahala atau ibadah kan? Saya nak khabar dia punya jadual proses ibadah yang kita nak buat dapat pahala. Keluar sekarang. Tuan-tuan nak buat apa? Beli sarapan untuk anak-anak isteri. Contoh je. Ada anak-anak balik contoh kan? Ataupun nak belanja orang. Niatkan apa? Belanja kerana Allah Ta'ala. Pun sedekah pahala. Kemudian balik sekarang. Tengok jam pukul 8 sekarang. Bolehlah semayang duha. Semayang duha. Yang sempurna, paling minima yang sempurna 4 rakaat. Kalau tak mampu 2 rakaat pun dah kira okey cantik. Habis tu nak buat apa? Barulah hidup kita dengan dunia. Yang dunia tu jangan ada kaitan dengan semata-mata dunia, tapi kaitan dengan akhirat juga. Kalau berkebun, berkebun kerana apa? Mudah-mudahan memberi manfaat pada orang yang berkaitan dengan apa? Kalau kebun buah, mudah-mudahan buah ni akan memberi manfaat kepada orang, akan memberi kesihatan kepada aku kerana Allah Ta'ala. Di situ ada benda harus termasuk pada benda yang boleh dapat dikira sebagai ganjaran pahala. Habis itu
Qailulah, pahala lagi. Qailulah, tidur sebelum zuhur. Kan proses pahala banyak. Tapi terlepas benda tu, terlepas. Berpuluh tahun dah kita terlepas benda tu. Sebab kita anggap remeh benda tu. Sedangkan Allah Ta'ala tak jadikan satu benda tu sia-sia. Setiap saat masa tu boleh peroleh pahala. Qailulah. Kemudian datang awal. Nak berjalan ke masjid pun ada cara dia. Nak langkah besar ke langkah kecil, datang awal ke datang lambat. Datang ke masjid, i'tikaf, pahala lagi. Kemudian qabliyah zuhur lagi. Kemudian sembahyang zuhur. Kemudian ba'diyah zuhur. Kemudian zikir wirid. Kemudian ba'diyah zuhur. Kemudian keluar Allah. Semua tu boleh pahala dalam tempoh 24 jam boleh pahala sebenarnya. Orang beriman beruntung kerana setiap amalan dia buat dinilai. Orang beriman beruntung sebab setiap amalan yang dia buat dinilai. Orang kafir buat baik macam mana pun tak dinilai. Tapi Allah Ta'ala ambil kira juga. Sebab Allah Ta'ala maha pemurah. Baru-baru ni kan, yang di mana? Di negara barat mana? Kelawar. Kelawar kan? Maksud, di mana? Saya pun tak ingat. Di negara barat. Hawa dia terlampau panas. Haba panas tu. Sehingga kelawar tu tengah terbang pun boleh jatuh mati. Mereka ni ada badan NGO ni yang menyelamatkan kelawar. Orang Kuala tahu kelawar? Tahu? Kelawar kan? Kelawar tu tengah terbang jatuh mati. Demo ni, badan NGO ni, kita buat satu, apa kena kata? Kita buat satu usaha untuk menyelamatkan kelawar. Tuan-tuan, kalau rasa-rasa kelawar rumah tuan-tuan nak selamat ke tak? Bubuh lagi jarin dia. Rumah saya, roh saya, berdua saya untuk bubuh jarin. Tak nak bagi kelawar masuk. Udah dia berak merata. Ya. Tu, orang kafir punya baik dia, tapi tak ada nilai. Pahala tak ada. Tapi Allah Ta'ala ambil kira juga kerana kebaikan mereka pada makhluk. Orang beriman. Nah, tambah dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita tampung dengan masa-masa yang ada ni. Kosong dengan zikrullah. Tuan-tuan, jangan lekang lidah kita. Basailah lidah kita dengan zikrullah. Masa-masa ada berkebun tadi, pergi naik motor kereta, zikrullah. Selawat Nabi jangan tinggal. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan tinggal. Apa dia? Istighfar. Jangan tinggal. 100 kali. Istighfar 100 kali. Selawat 100 kali. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim 100 kali. Kemudian la ilallah, buatlah semampu mungkin. Nah, itu zikir. Sedikit zikir yang boleh kita kongsi. Mudah-mudahan kita dapat mengisi masa kita ini dengan amalan yang mendatangkan, mengundang keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf daripada saya, insyaallah panjang umur. Kita akan bertemu pada lain masa jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, ya Rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna fid dunya wal akhirah, Allahumma irfa'na bima 'allamtana, Allahumma akrimna bima 'allamtana, Allahumma sallimna wal muslimin, ba'idna min 'adzab, qaribna ila Rahman, janibna minasy syaitan wal ma'siyah, Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil wadina siratal mustaqim, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minal zalimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.